Mohon maaf Bapak dan Ibu, ini ada kendala teknis tadi. Kita ubah ya linknya ya. Ini harusnya dihapus. Ini bukan yang sekarang. Oh ya, benar-benar. Benar yang ini tadi ya. Ini yang barusan. Ya, semua dihapus. Jadi dihapus. Di private ini udah nggak apa-apa. Mana lagi? Ya, yeah. Baik. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu. Kendala teknis tadi. Ya. Yang kita mau bahas ada dua ya. Tiket ya. Flek enggak? Tiket demo lokal. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Kita mulai saja ya. Ini sudah waktunya sepertinya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi teknis patuh yang jilid keempat ya, yang mempunyai beberapa agenda-agenda yang cukup penting, yaitu salah satunya adalah bagaimana update-update terbaru terkait dengan Sipatu ini, dan yang lain adalah semacam demonstrasi ya, bagaimana fitur baru yang juga berasal dari kebutuhan Bapak dan Ibu sudah kita akomodasi dan eksplorasi begitu ya, yang mana itu tujuan akhirnya untuk memastikan supaya Bapak dan Ibu mudah untuk bekerja. Nah, saya sendiri juga akan izin tidak akan terlalu lama mendampingi Bapak dan Ibu sekalian karena kebetulan ada kepentingan di kedutaan KPSA ya. Kebetulan itu
itu juga terkait dengan si patuh, mohon dukungannya, mohon doanya Bapak dan Ibu supaya urusan kami akan lancar. Nanti setelah saya undur diri, Mas Arief Rahman dan Mbak Ulfi akan melanjutkan prosesnya. Nah, agenda pagi hari ini, ya kan, ya seperti halnya kita biasa melakukan adalah yang pertama terkait dengan tanya-jawab ya. Jadi nanti kita siapkan waktu kira-kira, ya kira-kira sekitar 5 pertanyaan begitu. Sehingga setelah itu nanti kita akan diskusi mengenai fitur-fitur baru terkait dengan si patuh ya. Kemarin sendiri kami lihat juga proses dari penggunaan Sipatuh sendiri sudah banyak di akomodasi dan digunakan gitu ya, sehingga saya rasa kita mungkin tinggal mengekspos atau mengupas ya bagian-bagian yang lebih dalam dari Sipatuh itu sendiri. Kalau saya lihat dari proses utama atau proses bisnis utamanya sudah kami sampaikan, namun jika ternyata masih ada pertanyaan-pertanyaan teknis terkait dengan hal itu kami juga akan akomodasi. Baik, silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan teknis silakan diajukan. Kami sendiri siap untuk membantu kira-kira sekitar untuk pertanyaan terkait dengan yang lalu-lalu begitu ya. Sampai sekitar 10.20 kami tunggu. Silakan Bapak dan Ibu. Atau sedikit mungkin mereview ya, terkait dengan fitur-fitur baru yang nanti akan kita sampaikan ya. Silakan Bapak dan Ibu kalau ingin tanya bisa langsung. Yang pertama terkait dengan tiket, ya kan? Apa sih perubahan besar antara, atau perubahan signifikan antara sistem tiketing yang baru dengan sistem tiketing yang sekarang? Sistem tiketing yang sekarang ini adalah akomodasi dari kebutuhan Bapak dan Ibu untuk perjalanan yang sifatnya adalah bukan hanya sekedar multi trip tapi juga multimoda maskapai. Yang mana itu kami lihat rupanya ada beberapa PPU yang merequest hal tersebut supaya Mas tolong juga hanya bisa diakomodasi untuk saat rutenya banyak begitu ya. Tapi masing-masing rute itu bisa jadi pesawatnya berbeda gitu ya. Ilustrasinya seperti ini, jika ternyata memang Bapak dan Ibu misalnya rutenya ke Singapura dulu atau ke Malaysia dulu. Jadi flight ke Singapurnya bisa menggunakan, contoh misalnya menggunakan GA gitu ya. Setelah itu dilanjutkan misalnya menggunakan Saudi Airlines gitu ya, antara Singapura ke Jeddahnya. Nah itu contoh-contohnya. Atau misalnya pulangnya dari Jeddah atau dari, bahkan dari Riyadh gitu ya misalnya, itu mungkin ke Terminal Dubai dulu gitu ya. Dari Terminal Dubai misalnya menggunakan maskapai Etihad atau Emirates, habis itu dari sana ke Jakartanya misalnya menggunakan Cathay Pacific gitu misalnya. Nah itu juga memungkinkan, nah itu sudah kita akomodasi. Baik, mungkin sambil kita tanyakan ya, sambil kita jawab ya. Fitur apply rekomendasi paspor dari Kemenag. Jadi mungkin ini untuk rekomendasi paspor, ini nanti pada saat nanti kita setelah launching kita akan buka ya mekanismenya seperti apa. Yang pasti adalah seperti ini, ya kan? Kalau proses sekarang kan harus meminta rekomendasi dari Kakan atau Kanwil. Nanti kita akan ada sedikit perubahan proses, yang mana bisa jadi proses tersebut tidak diperlukan lagi, tapi teman-teman dari imigrasi sudah bisa melihat data siapa-siapa saja yang Bapak-Ibu rekomendasikan melalui sistem. Tujuannya apa? Adalah memastikan supaya Bapak dan Ibu bisa mempercepat proses rekomendasi tersebut, sehingga nggak perlu ada namanya proses yang kertas lagi. Dari Khalifah Asia ya, misalnya dalam satu keberangkatan ada beberapa jamaah yang harganya berbeda, apakah kita buatkan jadi dua paket? Ya, jadi salah satu cara mengakomodasi itu adalah menggunakan dua paket, ya kan? Tapi masalah harga ini, kita akan, atau sudah ada ya Mas Arief ya, fitur untuk harga per jamaah bisa diubah berbeda-beda. Nah ini kami juga akan akomodasi Pak, sementara ini menggunakan dua paket, tapi kami akan akomodasi fitur untuk setiap jamaah akan dikenakan biaya yang berbeda. Jadi misalnya ada fasilitas yang business class gitu misalnya, atau ada fasilitas yang sifatnya misalnya dia itu ada diskon khusus untuk dia misalnya, supaya konsisten antara harga yang dia bayar dengan harga yang tercantum di dalam sistem sepatu, kita akan akomodasi Pak. Termasuk juga mungkin diskon. Kita akan akomodasi hal-hal tersebut, ya kan? Tapi mungkin kita akan rilis pada kesempatan pertama. Tadi yang terkait dengan El Shabu sudah ya kita jawab ya. El Hasbu sudah kita jawab.
Untuk dua paket bisa pakai kode booking pesawat yang sama dari Khalifa Asia. Ya, baik. Sudah kami jawab ya. Untuk cetak ID card, nanti kami akan tunjukkan ya bentuk ID card-nya seperti apa. Kami setelah mencermati masukan dari Bapak dan Ibu, ID card itu nanti akan kita bisa cetak menggunakan printer A4 ya, Bapak dan Ibu. Jadi, kenapa kok kita putuskan printer A4? Karena dari desain yang kami yang sebelumnya itu kan sebenarnya kami desain untuk A3. Tapi rupanya tidak semua PPU kan memiliki printer atau mungkin tidak mempunyai sumber dana pembiayaan untuk mencetak misalnya dipercetakan yang kualitasnya baik. Jadi kita sediakan fasilitas nanti basisnya adalah kertasnya A4. Sehingga Bapak dan Ibu bisa cetak di printer berwarna yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Nanti kita akan tunjukkan seperti apa bentuknya ya. Kalau PT yang berizin konsorsium rasanya ini bukan topik yang pas ya terkait dengan teknis ya. Ini sudah mengenai kebijakan dan rasanya di PMA 8 2018 sudah cukup banyak dibahas terkait dengan hal ini. Silakan dilontarkan di grup pimpinan aja ya mungkin untuk menegaskan ya. Yang di print out di bandara, jadi begini, perubahan besar antara sistem SIPATU dengan sistem SIMPU adalah begini. Kalau SIMPU nanti kan membawa LRPU. Kalau SIPATU nanti tidak membawa LRPU. SIPATU nanti tinggal Bapak dan Ibu memberi bekal jamaah itu keplek masing-masing ID card itu. ID card itu nanti fungsinya apa? ID card itu nanti akan dicocokkan dengan database kami yang kami serahkan ke teman-teman imigrasi. Jadi misalnya, ya kan, di keplek itu datanya bilang adalah si fulan atau si fulana datang dari travel ini misalnya. Nanti akan dicocokkan dengan atributnya, dengan data yang Bapak dan Ibu kirimkan ke dalam sistem kami, dan kami akan kirimkan ke teman-teman imigrasi. Nah, data itu nanti akan dicocokkan secara visual dan skematiknya untuk memastikan supaya Bapak dan Ibu lah yang memberangkatkan itu. Dan itu harapan kami bisa mengurangi ya, hal-hal yang mungkin kita juga bahas di untuk data real pasti sekarang sebenarnya sudah ya Pak Wandi ya. Sebenarnya kami sudah harapkan data real. Cuma dan sebenarnya juga sudah wajib. Cuma masalah mengenai petunjuk teknisnya, misalnya kalau tidak input jadi seperti apa, kalau terlambat jadi seperti apa, itu nanti setelah launching akan ada ketentuannya. Dari Citra Amanda, ya upload itu sebagian dari cerita ya. Baru upload, setelah upload harus dicek dulu, diverifikasi apakah file tersebut sudah sesuai dengan isian dan format yang kami harapkan. Setelah itu baru kemudian bisa diimport. Nah, kalau diimport sudah selesai, baru kemudian data bisa masuk. Khalifa Asia ya. Kami nanti akan kabarkan ya melalui grup, kira-kira kami akan selesaikan kapannya untuk fitur rilis tersebut. Ya, tapi sementara dibuat dua paket dulu. Ya. Untuk pembimbing, kami juga akomodasi ya dari Garuda. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu, sesuai dengan, ya. Ya, untuk ID card dicetaknya downloadnya dalam bentuk PDF, standarnya PDF, nanti kita akan sediakan. Launchingnya kapan ya? Kami harapkan secepatnya ya, ada informasi sebelum mulai puasa, tapi kami juga sendiri belum ada simulasi resmi. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, kita akan, saya undur diri dulu terkait dengan pertemuan ini, akan dilanjutkan oleh teman-teman dari Mas Arief Rahman dan Mbak Rufi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik Bapak dan Ibu semuanya. Kita akan mulai lebih detail tentang teknisnya. Ada dua hal yang akan kita bahas lebih detail pada pertemuan kali ini. Yang pertama mengenai tiket
Yang kedua mengenai ID card yang sangat sering Bapak dan Ibu tanyakan. Untuk pertama, mungkin kita akan langsung masuk ke tiket. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, tiket ini untuk sekarang sudah berbeda dengan hari-hari yang kemarin. Ada pembaruan dari kami yang nantinya akan memudahkan Bapak Ibu semuanya. Kita langsung ke tiket pesawat. Di menu sidebar ada tiket pesawat. Nah, ini adalah halaman untuk halaman utama bagian tiket pesawat. Di sini, jika Bapak dan Ibu ingin melakukan pemesanan tiket, harapannya langsung klik pemesanan tiket pesawat di sebelah kanan atas. Selalu di sebelah kanan atas untuk pertama kali kita akan memasukkan atau menginputkan data, bukan di bagian pencarian. Jadi halaman ini Bapak dan Ibu gunakan apabila sudah pernah menginput sebelumnya dan ingin mencarinya kembali dan datanya cukup banyak, jadi Ibu dan Bapak kesusahan, maka kami fasilitasi dengan menggunakan menu filter keberangkatan ini, seperti itu. Baik, kita mulai ke pemesanan tiket. Nah, di sini ada beberapa grup keberangkatan. Di sini ada dua grup keberangkatan umroh yang sudah berangkat ataupun yang belum berangkat. Sudah ada datanya di sini. Berikut juga jamaahnya. Untuk tiket ini, kita bisa melakukan pemesanan tiket jika Bapak dan Ibu sudah mengimport data grup beserta jamaahnya. Artinya yang jamaahnya ada, jika Bapak Ibu sebelumnya pernah mengalami kegagalan dalam mengimport data, maka itu tidak bisa melakukan pemesanan tiket. Oke, baik, kita coba pemesanan tiket pesawat. Seperti biasa, kita pilih keberangkatannya, grup keberangkatan dan juga tanggalnya. Lalu simpan dan lanjutkan. Nah, ini adalah halaman baru dari tiket. Biasanya, waktu kemarin, tiket berangkat dan tiket pulang itu berbeda. Sekarang kami sudah menampilkan tiket berangkat dan tiket pulang dalam satu page. Pertama, kita akan mengalokasikan tiket keberangkatan terlebih dahulu. Klik tambahkan tiket baru untuk tiket berangkat. Nah, di sini ada tampilan yang baru. Apa sih bedanya yang baru dengan yang lama? Jadi yang baru ini seperti yang sudah tadi Bapak Baskoro jelaskan, bahwa Ibu dan Bapak sudah bisa menginput PNR yang double. Misalkan ada satu keberangkatan yang PNR-nya lebih dari satu. Namun untuk sementara, saya akan mencontohkan bagaimana proses input tiket yang dia itu satu PNR, namun transit berkali-kali di berbagai negara misalkan. Baik, kita mulai. Pertama, kita cari penerbangannya dulu. Dan nomor penerbangannya berapa? Kita masukkan di nomor penerbangan. Setelah itu, untuk kota asal dan tujuan, ini tidak berkaitan tiket. Jadi, asalnya dari mana dan tujuannya dari mana, tanpa kita perhatikan dia akan transit di mana. Jadi, intinya di sini hanya mencantumkan asalnya Bapak Ibu dari mana dan tujuannya kemana untuk berangkat itu. Misalkan Jeddah, karena dia langsung ke Jeddah. Oke. Nah, dalam proses dari CGK ke Jeddah, Bapak dan Ibu dalam satu PNR itu misalkan ada beberapa kali transit. Maka pertama kali kita isi dulu berangkat dari kota asalnya. Tadi ada kita berangkat dari CGK, tanggal berangkatnya berapa, jamnya berapa. Lalu centang penerbangan transit, maka akan keluar transitnya di mana. Jika tidak dicentang penerbangan transit, maka
untuk kolom transit itu tidak akan muncul. Jadi Bapak Ibu centang penerbangan transit jika pesawatnya memang transit. Oke, selanjutnya. Pertama, biasanya sebagian besar banyak transit di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, misalkan untuk pertama kali kita dari penerbangan pertamanya langsung ke Kuala Lumpur. Oke. Nah, tanggal tibanya di hari yang sama, jamnya beda sejam. Oke, otomatis. Dan selanjutnya, untuk kedua, misalkan Ibu dan Bapak pertama kalinya itu ada paket tur, ada beberapa paket umroh yang ada turnya, sehingga transit di Dubai selama beberapa hari, misalkan 3 hari, maka pilih kota transit yang keduanya Dubai. Dubai. Waktu tibanya mungkin di hari yang sama dengan jamnya lebih jauh. Okay. Nah, karena dari Dubai itu langsung ke kota tujuan, maka kita hanya menyisikan 2 kali transit. Okay. Selanjutnya, karena tadi Jeddah tujuannya dengan 3 hari, misalkan jadi tanggal 24. Kalau misalkan di hari yang sama juga bisa, tapi ini misalkan ya Bu, misalkan dia di Jeddahnya itu ada tur dulu. Nah, jangan lupa Ibu dan Bapak masukkan kode PNR di informasi PNR. Apabila tidak dimasukkan, ketika klik simpan tiket pesawat, itu tidak bisa. Karena Ibu harus memasukkan kode PNR dan jumlah tiket dengan PNR tersebut itu berapa. Klik simpan dan lanjutkan. Itu untuk 1 PNR. Nah, ini sudah ada data hasil input untuk tiket pesawatnya. Selanjutnya, Ibu dan Bapak tinggal alokasikan tiket. Untuk tiketnya, pertama centang jamaah. Oke, kita masukkan ke data jamaah, maka jika sudah dialokasikan, nama jamaah akan berpindah dari kiri ke kanan. Centang selesai mengalokasikan jika sudah selesai, apabila belum, maka belum teralokasikan. Nah, inilah tampilan dengan tiket dengan kode PNR MJH KJS. Misalkan Ibu dan Bapak memiliki PNR yang lain untuk orang sisanya, maka tinggal klik tambahkan kode PNR. Masukkan nomor PNR yang baru. Jumlahnya 10, lalu simpan dan alokasi jamaah. Kita centang, masukkan ke dalam daftar. Jika namanya sudah terdaftar untuk dialokasikan, kita klik selesai mengalokasikan. Nah, inilah tampilannya. Jadi, dalam satu penerbangan itu ada 2 PNR. Dan jika sudah teralokasikan, ketika klik kode PNR-nya ini, akan muncul nama jamaah-jamaahnya di sebelah kanannya. Di sebelah kanan, seperti itu. Baik, itu untuk penjelasan tiket. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan di sini.
Untuk dari Aida Tour. Mbak, kalau tiket pulangnya ada 2 penerbangan gimana? Oke, baik nanti ya. Ini baru baru tiket keberangkatan ya, Bu. Selanjutnya, menu cetak ID card. Oke, nanti akan kami bahas. Oke, selanjutnya dari Pak Susilo, apakah kualitas gambar bisa diperbaiki? Oke, sudah. Mohon maaf sebelumnya. Oke. Kalau transitnya beda PNR gimana nih, Mbak? Bisa. Oke. Kita contohkan untuk dari Arofah Mina, untuk PNR-nya beda. Oke. Kita tambahkan tiket baru karena kita dalam penerbangan tersebut ada 2 PNR. Tadi yang ada 2 tiket. Tadi baru 1 tiket, sekarang saya akan mencontohkan kembali. Sama seperti biasanya, kita pilih maskapainya. Nomor penerbangannya. Dan Kuala Lumpur. Ke-1. Ibu dan Bapak tidak harus mencentang penerbangan transit karena pada satu tiket ini hanya dari CGK sampai Kuala Lumpur. Kode PNR-nya dimasukkan. Dan jumlahnya berapa? Setelah itu simpan tiket. Selanjutnya, seperti biasa kita alokasikan tiketnya terlebih dahulu. Masukkan ke dalam daftar jamaah dan selesai mengalokasikan. Oke. Nah, karena setelah selesai itu, kita tambahkan untuk PNR yang kedua. Tambah tiket baru. Tiket yang kedua tadi dari Kuala Lumpur ke Dubai. Dubai. Masukkan tanggal berangkatnya. 21. Tiba di Dubai. Internet. Masukkan kode PNR yang kedua. Simpan tiket pesawat. Selanjutnya, alokasikan kembali tiketnya. Masukkan ke dalam daftar dan selesai mengalokasikan. Nah, sudah ada 2. Selanjutnya ada tiket keberangkat selanjutnya dari Dubai. Kode penerbangan yang berapa kita dari Dubai ke Jeddah. Thank you.
jangan lupa masukkan untuk kode PNR dan jumlahnya, lalu simpan tiket pesawat. Alokasikan kembali, masukkan ke dalam daftar dan selesai mengalokasikan. Setelah itu selesai mengalokasikan, kita, nah di halaman tiket keberangkatan ini, jika kita perkecil akan tampak seperti ini, ada beberapa tiket yang jamaahnya sama. Karena tadi Bapak dan Ibu memang berbeda PNR, seperti itu. Oke, dari siapa tadi namanya? Dari Aida Turindo udah terjawab mengenai tiketnya ada dua, baik itu keberangkatan dan kepulangan sebenarnya sama teknisnya seperti ini, seperti itu. Dua PNR beda jam terbang. Oke, nah yang dari Bapak Wisnu Dewantoro, jika dua PNR-nya beda jam penerbangan ya, seperti yang sudah kami jelaskan sepertinya, seperti barusan, jadi nantinya ada dua tiket input. Ya, ada pertanyaan dari Bapak Zulfan Haramain, apakah bisa import data pemesanan tiket yang sudah kita input sebelumnya di sistem tiket lama? Nantinya tidak harus diinput kembali. Tidak, Pak. Jadi nanti tidak harus input dari awal. Ada pertanyaan nih dari Rayatul, jika edit data tiket keberangkatan yang sudah terinput dan dialokasikan. Oke, bisa, kita akan praktikkan caranya seperti apa. Nah, di sini ada beberapa tiket yang sudah diinput pada fitur yang lama. Lalu kita akan merubahnya. Klik detail tiket dan update. Oke. Ini untuk pengalokasiannya. Kita alokasikan tiketnya. Oke. Karena tidak bisa untuk mengalokasikan ulang, jadi bisa kita menggunakan fitur update. Jika ada yang ingin dirubah di sini, lalu simpan perubahan. Seperti itu. Ya, seperti itu kira-kira, Pak. Oh, tidak harus ya, Pak Nova, tidak harus diinput ulang, namun bisa disesuaikan seperti yang barusan telah diperlihatkan. Kita buatkan PNR ini setelah impor data jamaah atau sebelum? Nah, banyak, sebenarnya masih banyak yang bertanya tentang step by step-nya si Patuh. Bisa dilihat di menu sidebar-nya, dari dashboard sampai kepulangan ini sudah terurut. Dari mulai dashboard, di dashboard ini Bapak dan Ibu bisa mendownload panduan teknisnya seperti apa, dan pengaturan travel-nya itu ada di dashboard. Yang kedua itu langsung ke kelola paket. Jika tidak memasukkan kelola paket, Ibu dan Bapak tidak bisa melakukan pendaftaran. Karena pada saat pendaftaran, Ibu dan Bapak harus masukkan grup keberangkatan, tanggal keberangkatan,
dan paket keberangkatan yang ada di Kelola Paket. Begitu juga dengan rekomendasi. Kita tidak bisa melakukan rekomendasi apabila data jamaahnya belum terimport. Begitu juga dengan visa jamaah, tiket pesawat, informasi hotel. Kita tidak bisa mengalokasikan semuanya yang saya sebutkan tadi jika tidak ada jamaah yang dimasukkan atau diimport terlebih dahulu, seperti itu. Baik, sepertinya ada pertanyaan berulang mengenai pelatihan SIPATUS secara langsung. Sudah dibahas berkali-kali ya, mungkin dari Kemenag sendiri, pelatihan melalui YouTube ini merupakan salah satu upaya dari kami kepada Bapak dan Ibu semuanya agar lebih paham dan mengerti. Jika Ibu Bapak ingin langsung mempraktekannya, sebenarnya bisa pada saat kami live, Ibu dan Bapak juga mengikutinya, tidak hanya menonton, seperti itu. Pun jika dilakukan pelatihannya hanya satu kali, misalkan kita melakukan pelatihan satu kali berbeda dengan pelatihan yang kita laksanakan sekarang melalui YouTube dan berulang-ulang, itu sebenarnya akan lebih memudahkan Ibu dan Bapak lebih paham, karena jika ada beberapa pertanyaan di saat pelatihan satu, tidak ada, kita bisa bahas di pelatihan kedua. Begitu juga di pelatihan kedua tidak terjawab, maka akan kami bahas di pelatihan ketiga dan selanjutnya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. SIPATUS ini kan terintegrasi dengan tiket maskapai. Nah, jika kode PNR yang kita input salah, apakah berpengaruh di sistem SIPATUS? Oke, untuk sementara sampai saat ini mengenai kode PNR masih dalam proses pengintegrasian dengan tiket maskapai. Jika sudah, tentu nanti tidak akan bisa memasukkan kode PNR yang salah, seperti itu. Mbak, kalau akhir Ramadan kita roomnya lebih dari 8 pax, gimana ya solusinya? Terima kasih dari Almadinatur, kami nanti akan coba memfasilitasi untuk yang lebih dari 8 pax. Untuk sahabat saat ini masih kamarnya masih sampai 8. Dari Arofa Mina, apa sudah bisa langsung SIPATUS request visa ke provider tujuan? Bisa ya? Ya, bisa. Tapi prosesnya masih belum terintegrasi dengan visanya. Jadi, di sini Bapak dan Ibu untuk visa sudah dijelaskan minggu lalu bahwa tugas Bapak dan Ibu jika bukan provider visa cukup sampai ke alokasikan visa jamaah. Untuk proses visanya sendiri, nanti yang memproses secara manual adalah provider visa, seperti itu. Iya, kita masih tetap manual untuk inputnya, tapi yang inputnya tetap provider visa, seperti itu. Oke, boleh praktek langsung silahkan, namun untuk data jamaah jika sudah dimasukkan tidak bisa dihapus. Seperti itu. Bisa saja. Oke, untuk buat coba-coba atau paket, kalau buat paket, untuk buat paket, untuk mengalokasikan tiket pesawat, informasi hotel, Ibu bisa coba-coba, bisa untuk mengalokasikannya. Namun untuk jamaah, Ibu bisa melakukannya. Namun seketika setelah diimport, nanti data jamaah yang sudah dimasukkan tidak akan terhapus di Kelola Jamaah. Karena tidak bisa dihapus demikian, Bapak dan Ibu bisa batalkan jamaah di menu jamaah
pendaftaran, klik kode bookingnya. Salah satu kode booking nanti ada menu jamaah. Lalu klik batalkan jamaahnya sampai di sana. Sedangkan data jamaahnya sendiri tidak bisa dihapus seperti itu. ID card-nya belum bisa, oke, nanti akan kami praktikan. Oke, dari Bapak Arif Rahman, alhamdulillah ya, untuk visa yang bukan forbidden menunggu konfirm. Setelah ini mungkin kami akan menghimbau kembali untuk para provider visa yang belum memproses visanya. Terima kasih atas himbauannya. Untuk tiket bisa diedit. Itu udah ada. Kita ke menu tiket pesawat. Ini siapa yang tanya tadi? Oke, dari Bapak Muhammad Ridho. Ini di sini. Di sini tiket yang sudah diinput tadi untuk sementara saat ini belum bisa diedit, namun bisa dihapus dan mengulangi prosesnya kembali seperti itu. Jadi langsung hapus dan input kembali untuk yang barunya seperti itu. Untuk proses rekomendasi sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Baskoro dan ini dari Khalifah Asia. Kembali untuk penggunaan user dan admin. Baik. Barangkali ada Bapak dan Ibu yang masih belum paham mengenai user dan admin. User dan admin ini pada dasarnya sama. Dia merupakan akun yang dikelola oleh PPU. Bedanya hanya pada provider visa, akun user tidak dapat memproses visa. Seperti itu. Oke. Untuk di semua PPU, untuk user travel itu tidak bisa membuat user lainnya seperti admin. Admin kan bisa bikin user. Sedangkan user tidak bisa buat admin ataupun buat user pun dia tidak bisa. Benar-benar kalau misalkan ada user ini misalkan bisa digunakan untuk staff untuk menginput data seperti itu. Iya, benar sekali. Untuk cabang baiknya menggunakan user. Tidak masalah karena jamaah itu nanti asal jangan asal ya, karena tetap harus menggunakan nih dari PT Syaka Mulia Wisata. Oke. Untuk hapus jamaah itu karena tidak bisa dihapus, jika untuk praktek tetap gunakan nik yang sebenar-benarnya. Maksudnya nanti apabila akan digunakan nik tersebut itu sudah sinkron dengan datanya. Jadi Bapak dan Ibu tidak harus memasukkan data jamaah lagi apabila sudah pernah dimasukkan ke dalam sistem SIPATU seperti itu. Oke, dari Bu Weli. Mbak, ada nggak travel yang sudah mahir menggunakan program SIPADU? Sebenarnya Bapak dan Ibu bisa terus melatih sendiri dengan bantuan live-live video yang telah kami lakukan. Sampai saat ini, alhamdulillah, sudah banyak travel yang sudah berhasil sampai update tiket keberangkatan dan kepulangan, artinya travel-travel tersebut sudah bisa menggunakan fitur-fitur SIPATU ini seperti itu. Ya, benar sekali dari Sahara Tour Travel, yang paling penting itu KTP ya, karena sekarang sudah terintegrasi dengan Dukcapil Oke,
mengenai unik tersebut. Oke, untuk sementara sampai di sini belum ada pertanyaan lagi. Mungkin kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan ke ID. Oke, untuk ID card sendiri banyak sekali Bapak dan Ibu bertanya mengenai ID card. Kenapa kami tidak memiliki menu untuk cetak ID card? Kapan ID card itu digunakan? Jadi ID card ini akan resmi bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu setelah launching. Oleh karena itu, kami pada saat ini hanya akan mendemokan tanpa Ibu dan Ibu dan Bapak di rumah. Sebentar. Ibu dan Bapak tidak akan melihat menu cetak ID card di akun Bapak sekarang. Nanti setelah launching baru cetak ID card itu akan muncul. Oke. Baik, saya akan memulai mempraktikkan untuk ID card. Oke. Nah, mungkin sudah jelas ya, ini sudah besar. Oke. Menu ID card itu tidak ada di dalam sidebar. Nanti jika sudah launching, menu ID card itu berada di tiket keberangkatan. Menu keberangkatan, mohon maaf. Nah, di menu keberangkatan ini pasti menampilkan beberapa paket atau grup keberangkatan yang telah diinput. Karena ini digunakan untuk pelatihan misalkan, jadi banyak sekali paket-paket yang sudah kami input. Dan yang bisa kita cetak hanya paket keberangkatan atau grup keberangkatan yang sudah ada jamaahnya seperti ini. Misalkan di sini ada ke grup keberangkatan awal Ramadan 15 Mei, ini sudah ada 14 jamaah, di sampingnya sudah ada menu cetak ID card. Nah, ketika diklik cetak ID card, di sini Oke, tadi ada permohonan sebelumnya mengenai file ID card itu bentuknya PDF. Memang kita sudah fasilitasi bentuk dari ID card ini PDF dengan formatnya nanti A4. Jadi formatnya agar memudahkan Bapak dan Ibu dalam mencetak file ID card nanti. Sebelumnya, karena ID card ini bersifat penting, saking pentingnya, kita memasukkan kode untuk file PDF tersebut. Kodenya kita tidak akan tahu karena hanya yang mendownload saja yang bisa memasukkan kode PIN PDF tersebut. PIN-nya Bapak dan Ibu di kolom PIN ini bisa memasukkan angka berapa saja. Namun jangan sampai lupa karena hanya Bapak dan Ibu yang tahu mengenai kode PIN ini. Nanti akan keluar PIN Anda berapa. Nah, ini adalah kode PIN yang akan digunakan untuk membuka file PDF Bapak dan Ibu ketika sudah terdownload. Oke, baik. Karena kita sudah membuat PIN-nya, kita copy, jangan lupa simpan sebaik-baik mungkin, lalu simpan perubahan dan unduh file. Nah, ketika tersimpan, untuk membuka file PDF tadi, jangan lupa masukkan PIN yang telah Bapak Ibu buat. Masukkan PIN-nya, kita submit. Keluarlah ID card-nya seperti ini. Yeay, inilah adalah tampilan ID card yang nantinya akan muncul dan akan digunakan oleh PPIU. Semua jamaah di Indonesia akan menggunakan
ID card ini ketika Sipatu sudah launching. Kuncinya adalah ketika Sipatu sudah launching. Mengenai kapan launchingnya, kita tunggu informasi selanjutnya. Di sini ada tampilan yang Ibu bisa Bapak print. Karena ini A4, jadi hanya bisa memuat 4. Di sini ada beberapa, ada foto yang sudah terpasang dan ada yang belum. Ketika Ibu ingin merubahnya, Ibu dan Bapak bisa merubahnya. Misalkan ini tadi karena Ibu dan Bapak belum memasukkan foto jamaahnya karena lupa mungkin atau memang belum memasukkan fotonya. Nah, kita bisa mengeditnya di jamaah. Kita masuk menu pendaftaran. Kita masuk menu pendaftaran, klik kode booking tadi, send expert. JNZ. Apa? Lo bisa dari kelola jamaah, klik namanya yang tadi. Ya, ya benar. Nah, di sini di menu koreksi data jamaah ada just file untuk memasukkan foto. Namun foto tersebut tidak bisa berukuran besar. Maksimal 1 MB. 100 KB, mohon maaf. Mohon maaf, maksimal 100 KB, kita pilih foto yang di bawah 100 KB. Nah, ini aja. Lalu simpan perubahan. Nah, sudah terpasang fotonya, foto jamaah tersebut. Kita kembali cetak ke menu pendaftaran. Cetak ID card, kita masukkan kembali PIN yang baru, karena setiap PDF bisa menggunakan PIN yang berbeda. Simpan perubahan dan unduh file. Jangan lupa menyimpan PIN-nya, takut lupa. Setelah itu, kita masukkan PIN-nya, lalu submit. Nah, fotonya sudah terpasang. Demikian untuk tiket, untuk ID, untuk sistem cetak ID card-nya seperti ini, dan ID card ini bisa dicetak di print manapun. Kami tidak mengharuskan harus yang bagus dan segala macamnya. Ibu dan Bapak bisa bebas. Oke, baik. Baik, kita akan membacakan beberapa pertanyaan mengenai ID card ini. Tunggu, ada beberapa pertanyaan yang memang ternyata bukan mengenai ID card. Pertama, dari Bapak Chandra, Mbak, untuk di panduan Sipatu pada dashboard, apa sudah di-upload isinya? Oh, ini belum. Tapi pada dasarnya sama-sama saja. Yang kita, meskipun ada pembaruan, yang baru itu, misalkan pada saat import itu yang baru bukan tata cara mengimportnya yang baru, tapi isi dari filenya seperti itu. Jadi masih bisa digunakan. Tapi pasti kami akan perbaharui secepatnya. Launchingnya kapan? Tadi udah saya jawab sebelumnya. Dari Almira,
Plaza Travelings. Jadi kalau ada keberangkatannya sebelum launching, berarti kita untuk cetak ID card jamaahnya cetak sendiri seperti sebelumnya. Iya, benar sekali. Untuk sampai saat ini, karena belum launching, ibu dan bapak masih menggunakan ID card bapak dan ibu sebelumnya, seperti itu. Di ID card apa ada foto jamaah? Udah lihat kan, ada jamaahnya, ada fotonya, maksudnya ada foto jamaahnya, dan bapak ibu juga bisa mengeditnya apabila sebelumnya pada saat pendaftaran belum memasukkan foto jamaah. Ukuran ID card-nya ini benar-benar sesuai ini, bapak dan ibu tidak harus dan tidak bisa merubahnya. Jadi ini sudah formatnya udah seperti ini. Pada saat dicetak, ini ukuran A4, isinya ada 4 buah ID card. Dan seperti ini asli, benar-benar asli, nantinya akan sebesar ini. Ya, bisa sekali dari Raya Tours. Untuk cetak ID card bisa dicetak di percetakan dimanapun bisa. Bisa. Ini PDF agar tidak merubah, tidak bisa dirubah desainnya, ukurannya. Jadi kami buatkan PDF. PIN dibuat sendiri, ya benar sekali. Tadi sudah kami contohkan cara pembuatan PIN-nya. Bisa menggunakan PIN apapun. Dan PIN-nya itu ada di bawahnya nanti. Ada maksimal size foto untuk ID card-nya? Ada. Tadi 100 KB. Jadi fotonya harus di bawah 100 KB. Untuk input foto, apakah bisa dibuat lebih mudah? Karena input foto ini udah satu-satu, justru kalau misalkan langsung banyak itu akan menyulitkan karena sinkronisasi foto dengan data jamaahnya. Jadi memang inputnya satu-satu untuk foto. Dari Bapak Agus, tampak belakangnya teh untuk ID card. Ada. Sedang proses untuk tampak belakangnya, ini hanya tampak depannya saja. ID card-nya hanya satu sisi, tidak, dua ya, nanti ini baru depannya saja, nanti untuk belakangnya semuanya sama, namun sedang proses. Dari Muhammad Ridho, kode PIN-nya dari mana, Mbak? Tadi udah dijelaskan sebelumnya, mungkin nanti jika sudah selesai sesi live ini, Bapak bisa putar ulang bagaimana cara pembuatan PIN-nya, karena PIN-nya itu dibuat sendiri dan hanya Bapak sendiri yang akan tahu nantinya, seperti itu. Dari Bapak Arman Yusuf, Mbak, untuk laporan keberangkatan harus tanggal berapa atau boleh jauh-jauh sebelum berangkat? Nah, untuk pengikutannya sendiri, misalkan, maksimal itu sehari sebelum keberangkatan. Jadi, sistem Sipatuh ini tidak bisa menginput data keberangkatan yang sudah lampau. Artinya, dia sudah berangkat. Maksimal, jika ada keberangkatan besok, maka hari ini terakhir masukkan data-data jamaah dan segalanya. Begitu juga jika keberangkatannya hari ini, maka Bapak dan Ibu tidak bisa memasukkan datanya hari ini juga, seperti itu. Oleh karena itu, baiknya Bapak dan Ibu memasukkan data, baik itu kelola paket dan dan jamaahnya itu jauh-jauh sebelum keberangkatan. Misalkan, sekarang musim umrah sekarang udah mau habis di bulan Ramadan ini, namun Bapak sudah memiliki paket untuk musim umroh bulan depan, tahun depan maksudnya, berarti sudah untuk keberangkatan Oktober, Ibu dan Bapak sudah bisa memasukkan kelola paketnya, grup keberangkatannya, tanggal berapa grup tersebut akan berangkat. Nah, itu Ibu dan Bapak sudah bisa memasukkan dari sekarang untuk bulan Oktober,
Namun untuk jamaahnya, jika belum pasti, lebih baik nanti sebelum keberangkatan, mungkin karena keberangkatan Oktober, nanti pada bulan September Ibu dan Bapak baru memasukkan data jamaahnya, itu tidak masalah. Begitu juga jika Bapak dan Ibu sudah memiliki data jamaah pasti pada saat ini, Ibu dan Bapak sudah bisa langsung memasukkan data jamaahnya sekarang juga, seperti itu. Baik, sudah terjawab ya dari Bapak Arman. Selanjutnya dari Bapak Ahmad. Kita kan uploadnya per grup, bisakah dipermudah untuk upload fotonya? Belum bisa. Foto benar-benar harus satu-satu, karena justru jika banyak sekali upload itu akan menyulitkan Bapak dan Ibu mencocokkan foto dengan namanya sendiri, seperti itu. Dari Pak Susilo, untuk tanpa belakang ID card, apakah nanti memungkinkan kita bisa custom sehingga bisa dimasukkan ke data perusahaan kita? Tidak bisa. Jadi nanti belakangnya itu sudah sama dan benar-benar sama semuanya, tidak bisa diganti-ganti untuk belakangnya, seperti itu. Sudah terjawab. Kalau ada 10 fax berarti upload fotonya masukkan pin begitu berulang kali. Tidak. Jadi tadi kita kita mempraktikkan ketika kita lupa belum memasukkan foto jamaah. Betternya, baiknya Bapak Ibu masukkan foto jamaah ini sebelum cetak ID card. Sebelum cetak ID card bisa diperiksa satu per satu, dikoreksi pendaftaran menu jamaahnya, dikoreksi fotonya, dimasukkan satu-satu terlebih dahulu, baru setelah itu cetak ID. Setelah fotonya memang benar-benar sudah terupload semuanya, seperti itu. Dari Khalifah Asia, jadi hasil akhir dari Sipatuh adalah ID card. Ya, benar sekali. Jika Sipatuh ini sudah launching, nanti Ibu dan Bapak tidak harus membuat LRPU di Simpu. Nanti ID card sudah hanya cukup sampai ID card saja. Ibu dan Bapak bisa masuk melalui bandara untuk bagian imigrasi, itu dicetak hanya ID card saja, sudah cukup. Boleh diedit nggak bisa, ukurannya juga nggak bisa. Ini udah permanen, seperti ini tinggal cetak aja, seperti itu. Tidak bisa, ukurannya tidak bisa dirubah. Dari Bapak Sarit Salimin, kenapa ukuran ID card-nya tidak sebesar KTP agar lebih mempermudah? Oke, jika ukurannya sebesar KTP, KTP kan kecil ya, sedangkan yang harus kita masukkan informasi di ID card ini cukup banyak. Nama yang khususnya barcode-nya aja sudah besar, belum lagi fotonya yang cukup besar juga, tidak akan memungkinkan jika ukurannya sebesar KTP. Oke, udah dijawab ya tadi, hasil akhirnya nggak ada print LRPU, tidak. Benar-benar nanti jika Sipatuh ini sudah launching, Ibu dan Bapak tidak harus membuat LRPU karena sudah tergantikan oleh ID card ini, seperti itu. Logo travelnya ada di sini, di bawah. Ini ada Nusantara Tours, karena kami menggunakan Nusantara Tours. Oke, nah ini ada namanya Nusantara Tours, karena kami menggunakan Nusantara Tours. Nanti jika setiap travel akan, itulah identitas travel, masing-masing travel seperti itu. Oke, dari Ibu Dewi Wahyuningsih, tanpa belakang Andika tolong data hotel, nomor telepon, kantor, alamat rumah. Iya, itu pasti. Insya Allah, nanti di belakangnya itu seperti itu.
Nggak bisa, mohon maaf untuk ukuran ID card-nya tidak bisa dirubah. Dari Ibu Haryanti. Ada, nanti ada di belakang ID card-nya. Petugas nomor telepon dan segala macamnya itu ada di belakang ID card. Oke, baik, ada request dari Bapak Agus, Bapak Bagus. Tulisan jamaah umroh Indonesianya bisa lebih ke bawah karena biasanya digunakan lubang. Oke, baik, siap, akan kami sampaikan. Akan kami rubah agar lebih bawah tulisan jemaahnya. Terima kasih Bapak Bagus. Selanjutnya dari ID card normal. Kami sudah menyelesaikan ID ukurannya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Helen. Mbak, untuk data jamaah seperti nama atau nik itu cara memasukkannya itu satu persatu. Oke, baik, ini lebih ke pendaftaran ya sebenarnya Ibu Helen. Kami sudah pernah melakukan demo mengenai pendaftaran. Pendaftaran itu bisa dimasukkan satu persatu, baik itu per akun ataupun per grup keberangkatan. Jadi bisa langsung sekali banyak seperti itu Ibu. Oh, nggak bisa. Fotonya nanti diupload saja. Dari Bapak Nabil Hibatullah, kalau foto jemaahnya kita tempel manual. Oke, bisa-bisa aja sih, Pak. Tapi itu kan mempersulit Bapak sendiri. Nanti harus cat tempel foto satu-satu. Baiknya kita sudah memudahkannya dengan mengupload fotonya agar langsung pada saat di-frame sudah sama fotonya seperti itu. Selanjutnya, ID card-nya jadi ada dua ya, ID card travel dan ID card sepatu. Oh enggak, nanti satu, hanya satu, benar-benar ini saja. Semua jemaah umroh dari Indonesia nantinya menggunakan ID card ini untuk melewati imigrasi di bandara. Oke. Ini hanya tanda dari jemaah, maksudnya ID card ini digunakan untuk melewati petugas imigrasi di bandara. Apabila Bapak Ibu memiliki ID card sendiri tidak masalah, namun itu akan menyulitkan jemaahnya sendiri sebenarnya karena dia memiliki dua ID card seperti itu. Dari Pak Susilo, mohon maaf, dicarikan solusi. Sorry. Oke, masih banyak pertanyaan mengenai ukuran ID card ya. Jadi ukuran ID card ini sudah permanen seperti ini. Nantinya kertas A4 ini memuat 4 seperti ini, memuat 4 ID card. Dan tidak bisa dirubah. Benar-benar ini langsung tinggal cetak. Jika ID card ini hilang, jika sebelum masuk, ya yang pasti nggak bisa masuk. Kalau hilang nggak bisa masuk imigrasi ya, karena barcode-nya digunakan pada saat masuk imigrasi di bandara.
Iya, ukurannya sekali lagi tidak bisa diganti ya dari Bapak Hajar Aswad. Mengenai foto, bebas foto yang seperti aja, seperti apa saja, namun kami hanya membatasi melalui ukurannya saja, yaitu 100 kilobyte. Tidak bisa di atas 100 kilobyte. Okay. Mengenai rasionya sendiri 3:4 ya, 3x4, Bu. Oke, ada pertanyaan dari ada saran dari Bapak Wandi, anaknya desain terserah travel sendiri jika bisa karena itu khas. Justru itu kami menyamakan desainnya karena inilah khas Indonesia. Jadi jemaah umroh Indonesia semuanya menggunakan ID card ini sebagai tanda bahwa benar-benar jemaah Indonesia seperti itu. Ya, tidak masalah jika Bapak dan Ibu di sini memiliki dua ID card, namun ID card ini memang tidak bisa diganti desainnya, tidak bisa diganti ukurannya, dan harus dibawa pada saat melewati petugas imigrasi. Ya, benar. Ada dari Bapak Hadi Misata, sebelum launching, masih menggunakan freight out dari Simpo untuk keberangkatannya, untuk sebagai laporannya, seperti itu. Oke, dari Bapak Saridi Salimin. Seandainya ID card itu saya resmi hasilkan seukuran KTP, apakah barcode masih terbaca? Itu sangat riskan ya, takutnya memang tidak terbaca sehingga menyulitkan Bapak dan Ibu nantinya ketika melewati petugas imigrasi, ketika barcode itu tidak terbaca dan menimbulkan masalah-masalah sehingga mengalami keterlambatan penerbangan juga itu akan riskan nantinya. Lebih baik tidak merubah ukurannya. Foto selfie boleh, boleh-boleh saja. Yang penting jelas. Oke, dari Bapak Pangestu Indra Pratama, solusi untuk upload foto ya. Kami mungkin akan menaikkan sampai 300 kilobyte. 300 kilobyte rasanya sudah besar karena rata-rata ukuran foto di 200 kilobyte biasanya. Tasnya pakai itu. Ya, benar dari Bapak Bagus. QR code itu akan di-scan nantinya untuk scan di bagian imigrasi seperti itu. Oke, mengenai ID card ini sangat riskan ya untuk barcode-nya, jadi sebaiknya Bapak dan Ibu sudah mengantisipasinya agar barcode ini terbaca. Seperti tadi, tidak merubah ukuran ID card-nya sendiri, ataupun misalkan Ibu dan Bapak mencetaknya dengan kertas biasa, Ibu dan Bapak bisa menggunakan plastik keplaknya yang bagus agar tidak merusak ataupun nantinya apabila kena air nggak basah lalu sobek dan segala macam. Oke,
Dari Bapak Fahri Anwar, nanti bagusnya pakai kertas apa? Kami tidak membatasi kertasnya apa, harus printnya seperti apa. Yang penting tidak merubah ukurannya agar scan barcode-nya bisa di-scan. Cuman sebagai himbauan mungkin bagaimana Ibu dan Bapak bisa memberikan ID card ini kepada jamaah agar jamaah tersebut bisa menjaganya untuk tidak merusaknya. Seperti tadi saya jelaskan, misalkan menggunakan keplek plastik agar tidak basah atau mudah sobek dan segala macam. Mungkin kita buatkan deadline-nya dan bulan itu kita submit. Iya. Oke. Banyak banget di sini yang nanya mengenai printernya harus seperti apa dan ukuran ID card-nya. Nanti mungkin kami akan bikinkan buat lines buat ukurannya seperti apa. Dan untuk printernya sekali lagi bebas. Benar-benar bebas. Tergantung Ibu dan Bapak, baiknya agar menjaga ID card itu tetap utuh, tidak sobek, itu bagaimana seperti itu. Tunggu, Bapak. Oke, ada pertanyaan dari Almira Flyza Travelance. Jika ada keberangkatan tanggal 14 Mei, patokannya ada launching dan sampai saat ini belum launching. Jadi sampai sebelum launching menggunakan ID card ini belum bisa digunakan dan memang tidak ada menu ID card di login PPU seperti itu. Jadi masih menggunakan LRPU. Dan di program SIPATU hanya cukup sampai input visa jamaah. Setelah itu keberangkatan dan kepulangannya untuk diupdate seperti itu. Kalau ID card-nya dilaminasi, nggak apa-apa, itu bagus karena untuk menjaga kertas agar tidak sobek, dilaminasi itu bagus. Oke, petugas Kemenak yang standby di bandara, mungkin nanti yang standby di bandara bukan Kemenak, memang langsung karena sudah terintegrasi dengan imigrasi, justru bagian imigrasinya. Mengenai jika ada komplain dan segala macamnya, setelah launching nanti, dulu pada saat sosialisasi si Patuh Love yang kedua, kalau nggak salah itu sudah dijelaskan bahwa call center SIPATU akan dibuat 24 jam 7 hari dalam seminggu dengan orang yang berbeda-beda. Jadi jika sudah launching, kapanpun Ibu dan Bapak menanyakan, insya Allah kita akan menjawab pertanyaan secepat-cepatnya. Berbeda dengan sekarang karena masih saya sendiri yang pegang untuk call center dan pengaduannya, maka ada mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang slow respon karena penanganan kasus-kasus yang lainnya seperti itu. Ada pertanyaan dari Al-Makwa. Apakah nanti saat kepulangan ID card akan di-scan kembali oleh imigrasi? Kami sampai saat ini belum berdiskusi dengan pimpinan kami. Mungkin nanti akan kami diskusikan terlebih dahulu sebelum menjawab ini. Ya, sama. Semua petugas, begitu jemaah, yang umroh dari Indonesia akan menggunakan ID tersebut dari Kang Mas Salim. Dari Aida Surindo kembali menanyakan mengenai rekomendasi kertas. Kita enggak ada rekomendasi-rekomendasi, bebas saja menggunakan kertas apapun.
dan teknik printer apapun, terserah Bapak dan Ibu. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan lain yang bisa kami bahas. Launchingnya kapan dari Atin? Udah dibahas berkali-kali ya, kami tidak bisa memberitahukan kapan tepatnya tanggal launching. Jika itu sudah ada, kami pasti akan memberitahukan Bapak dan Ibu melalui grup-grup yang sekarang sudah dikelola seperti itu. Tali ID card-nya bebas-bebas. Silakan Ibu dan Bapak agar bisa memudahkan jemaahnya menggunakan ID card tersebut dengan menggunakan tali apapun, terserah Bapak dan Ibu baiknya seperti apa. Oke, Ibu dan Bapak, apabila masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan karena kita masih memiliki waktu setengah jam untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu di sini. Dari Bapak Muhammad Junaid, jika jamaahnya lupa membawa ID card-nya sedangkan dia sudah di bandara, mungkin itu tugas dari PPU ya, mengingatkan jamaahnya agar tidak lupa membawa ID card-nya. Pun jika benar-benar itu terjadi, merasanya Bapak dan Ibu bisa mencetak ID card kembali dimanapun dan kapanpun dengan PIN yang sudah Bapak Ibu buat seperti itu. Print out. Oke, selanjutnya. Rasanya pertanyaan dari Sahila Curs dan Muhammad Junaidi itu sama saja. Intinya jika ID card itu hilang ataupun robek ataupun bagaimanapun ataupun hilang, itu bisa dicetak kembali karena ID card yang kita keluarkan itu bentuknya PDF dan bebas bisa di-print di mana saja. Ada pertanyaan kembali mengenai belakang ID card. Nanti belakang ID card itu isinya kontak-kontak seperti, oke, mohon maaf. ID card sekarang masih tahap pengembangan. Isinya nanti kontak seperti kontak provider, kontak yang bisa dihubungi pada saat di Makkah atau Madinah seperti itu. Ada pertanyaan kembali mengenai ukuran foto. Ukuran foto itu sekarang masih maksimal 100 kilobyte. Namun kedepannya akan kami mudahkan maksimal 300 kilobyte dan untuk rasionya sendiri 3x4. Aduh, ini dari Citra Amanda ya. Kalau tanggal keberangkatannya sudah lewat, masih bisa input nggak? Nggak bisa. Sekali lagi, sistem Sipatuh ini hanya bisa menginput data jamaah yang belum berangkat. Pun jika hari ini, hari yang sama dengan keberangkatan,
itu tidak bisa menginput data apapun. Jadi benar-benar harus maksimal terakhir banget satu hari sebelum keberangkatan. Rasanya tidak perlu ya duplikasi atau double itu. Takut disalahgunakan. Nanti juga itu akan merepotkan jika ada penyalahgunaan. Untuk printer bagian tinta, kertas, dan segala macamnya, kami tidak mengharuskan harus seperti apa. Yang kami tekankan adalah bagaimana barcode ini bisa terbaca seperti itu. Jadi untuk mau kertasnya seperti apa, cetak printernya kayak gimana, kertas tintanya seperti apa, ibu dan bapak bisa menyesuaikan. Dari Ibu Helen, ya benar, nantinya jika sudah launching, sekali lagi jika sudah launching, LRPU tidak lagi digunakan. Yang digunakan adalah ID card, cukup ID card saja. Oke, mohon maaf jika berisik karena ini kantor. Sudah kami himbau pada teman-teman kerja lainnya agar tidak berisik. Iya, dari ideator mungkin lebih baik ID card diberikan di bandara saja. Oke, baik, ada baiknya gitu agar Bapak dan Ibu jamaah nanti tidak lupa. Itu tugasnya Bapak dan Ibu petugas dari PPIU, bagaimana caranya agar ID card tersebut itu ada pada saat memasuki bandara seperti itu. Ya, benar, ini adalah benar-benar real A4 seperti ini. Ini bukan contoh, ini benar-benar ukurannya udah kita buat A4. Oke, pertanyaan yang berulang mengenai ukuran ID card. Ukuran ID card-nya gede dong, Mbak? Iya. Ukuran ID card-nya tidak bisa diperkecil karena informasi yang dimasukkan di dalam ID card ini lumayan banyak. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Bapak Susilo. Mohon maaf Ibu, apakah memungkinkan scan ID card dari handphone saat di bandara? Antisipasi apabila ID card hilang? Ya, bisa-bisa aja sih, tapi baiknya dari pihak PPU sudah mengantisipasi agar ID card ini ada dan tidak rusak dan tidak hilang pada saat jemaah akan memasuki bandara seperti itu. Wow, ada pertanyaannya mengenai dari Bapak Chandra. Mbak, ada grup WA-nya enggak untuk tanya jawab selanjutnya? Ada.
untuk teknis sendiri ada 4 grup. Ada 4 grup mengenai Cipatu ini. Ibu dan Bapak hanya bisa masuk ke dalam salah satu grup karena grup tersebut menyimpan informasi yang sama. Kami bedakan 4 karena keterbatasan jumlah anggotanya. Oke, sepertinya semua pertanyaan sudah terjawab. Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah cukup jelas? Karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi yang dilontarkan. Untuk Bapak Chandra, apabila belum masuk ke grup Sipatu, bisa kontak di call centernya Sipatu di 0812-9766 silakan kirim pesan ke nomor tersebut untuk nanti kami berikan link untuk masuk grupnya. Untuk launching sendiri, jika sudah ada informasinya, pasti akan kami kabarkan secepat mungkin di grup. Ketika sudah ada tanggalnya, kami akan benar-benar langsung mengabarkannya pada Ibu dan Bapak. Bapak Julpan Haramain, sepertinya tadi sudah dibahas ya untuk ukurannya, baternya dan baiknya tidak diganti karena takut tidak terbaca scamnya. Oke, sepertinya sudah cukup jelas Bapak dan Ibu, harapannya kedepannya sudah paham dan sepertinya memang sudah paham karena sudah tidak ada pertanyaan yang dilontarkan. Rasanya penjelasan kali ini mengenai tiket PNR, tiket keberangkatan, tiket kepulangan. Tiket kepulangan, tiket keberangkatan, dan juga ID card sudah sangat jelas. Harapannya tidak ada lagi pertanyaan yang dilontarkan mengenai kapan launching dan kapan ID card digunakan karena sudah sangat jelas ID card ini tidak akan muncul sebelum launching dan launchingnya belum ada tanggalnya. Jadi jika sudah ada tanggalnya nanti akan kami kabarkan secepatnya langsung melalui grup. Bagi Bapak Ibu yang menonton ini, yang bagi Bapak Ibu yang teknis, khususnya teknis, jika belum masuk ke dalam grup teknis, silakan hubungi langsung melalui WhatsApp call center Sipatu. Nanti akan kami arahkan masuk ke salah satu grup teknis seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mendengarkan penjelasan lebih detail ini. Terima kasih telah antusias terhadap Sipatu ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan apabila masih banyak kesulitan Ibu dan Bapak, bisa menghubungi admin Sipatu. Kami siap memberi bantuan kepada Ibu dan Bapak. Untuk pertemuan keempat ini mengenai teknis Sipatu, kita cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.